kita sekarang ada di lereng gunung, di danau. Danaunya indah sekali, seperti Iron Man. Ada curug dua di atas. Thank you.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji عطفتي أجيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان والحسن نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم آمنوا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفتي أجيرة العالم يا أهيل الجود والكرم ربي فانفعنا ببركاته واهدنا الحسنى بحرمته وامتنا في طريقته ومؤافاته من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفتي أجيرة العالم يا أهيل الجود والكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billahi al-aliyyil azim. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat, baik nikmat rohani kita diberikan oleh Allah, jasad kita kemudian diberikan apa-apa yang ada pada jasad kita, baik penglihatan, pendengaran, gerak, rasa dan juga yang lainnya, dan juga yang di luar dari tubuh kita. Allah berikan kita harta kita, kehidupan dunia kita, istri dan anak-anak kita, itu menjadi satu nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat tersebut ada nikmat yang paling besar di antara nikmat-nikmat yang banyak tersebut. Nikmat yang paling besar adalah nikmat iman wal Islam. Kita dijadikan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah menyatakan dalam firman-Nya, wa in ta'udu ni'matullah la tuhsuha. Apabila kita menghitung-hitung nikmat Allah, tidak akan mampu kita untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat ini patut kita syukuri. Nikmat pandangan, penglihatan kita, apa yang bisa kita lihat adalah satu bentuk nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang kita makan, apa-apa yang kita hirup dari udara dan juga yang lainnya, itu pun menjadi satu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, yang semuanya Allah berikan dengan cuma-cuma. Maka Allah pun menyatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil syadid.
Siapa orang yang pandai bersyukur kepadaku, kata Allah, maka aku akan tambah nikmatnya tersebut. Tapi bagi orang yang kufur terhadap nikmat Allah, Allah ancam dengan azabnya yang sangat pedih. Maka hidup ini haruslah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya Allah yang berikan pada diri kita. Bahkan keimanan, keislaman pun adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala tentang iman dan Islam, semua Allah yang memberikan. Maka nikmati, yakni syukuri dengan cara yang Allah ridhoi. Jangan sampai kita menjadi kufur nikmat terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita makan, kita pasti mau cari yang enak. Yang enak kita makan. Yang enggak enak kita enggak makan. Nah, itu bentuk ibrah pelajaran. Begitu juga pandangan. Harusnya yang pandangan yang enak kita lihat. Yang enak berdasarkan apa? Berdasarkan perintah Allah. Jadi kalau mau memandang, pandanglah yang diperintahkan oleh Allah. Memandang ulama, memandang alam semesta dengan tadabbur, dengan tafakur, memandang yakni Quran, huruf-huruf dalam Quran, dan memandang orang-orang soleh, itu adalah satu pandangan yang nikmat yang Allah boleh untuk kita memandang. Tapi bagi pandangan-pandangan yang haram, sebagaimana tadi kita makan, kita makannya mau yang enak. Giliran makan kita mau masuk yang enak-enak, tapi giliran mandang kita maunya masuk pandangan yang buruk-buruk. Nah, gimana kalau kita makan dengan makanan yang enggak enak ataupun yang buruk, ya makanan apa, sampah-sampah kita makan, beling-beling dimakan, paku dimakan. Nah, itu makanan yang buruk sehingga membuat kita menjadi rusak jasad kita. Begitu juga pandangan kita. Ketika kita memandang, hendaknya pandanglah dengan pandangan yang dianjurkan oleh syariat. Jadi memandang apa-apa yang dibolehkan oleh syariat. Maka hendaknya kita bijak dalam mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Jadi ketika Allah berikan nikmat-nikmat tersebut, jangan sampai kita menzolimi nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita pakai untuk bermaksiat. Kita pakai kaki kita untuk jalan ke tempat maksiat. Tangan kita dipakai untuk tempat maksiat. Hati kita dipakai untuk maksiat. Nah, itu adalah satu bentuk kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi hendaknya orang-orang yang mengatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya tujuannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya nikmat tersebut datang dari diri kita untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Imam Haddad mengatakan, jangan sampai kita ini hanya mencari ridha pada makhluk-makhluknya Allah, membuat makhluk senang, ya, tetapi tidak membuat Allah yang menciptakan makhluk menjadi senang. Nah, itu menjadi satu tolak ukur kita. Kalau mau membuat senang makhluk, hendaknya membuat senang Allah juga. Kalau mau membuat senang Allah, udah pasti makhluk pun akan mendapatkan senang dari apa yang kita kerjakan. Maka hendaknya bijaklah dalam kita mensyukuri nikmat Allah. Pantas kalau Allah berulang-ulang menyatakan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya, ini nikmat mana lagi yang kamu dustakan di hadapan Allah yang nanti semua akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita menjadi hambanya yang bersyukur, kemudian juga beribadah dan istiqomah dalam ibadah. Insyaallah ini menjadi pelajaran kita dan kita bisa amalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.